Saya mau nanya sama Nunung boleh? Boleh. Ya. Suka. Ini serius nih ya, serius nih. Tolong perhatikan baik-baik pertanyaan saya. Kira-kira suka malu nggak? Anak cucu kan di rumah ngeliat nih. Ada yang disampaikan nggak? Malu lah, Andre. Nggak apa-apa kan nonton sahur gitu loh. Pasti semangat biar makan sahur. Ada yang disampaikan nggak sama cucunya? Kasih semangat. Kasih semangat gitu. Ayo. Buat cucu dan anakku. Nenek mohon maaf. Masa nenek jenggotan? Ini pada nonton semua. Emang Pak Nunung tuh punya cucu berapa sih? Saya cucunya ada dua. Ada dua. Anaknya? Banyak. Anaknya empat. Iya. Mereka kalau ngelihat Pak Nunung begini tanggapannya apa? Kadang-kadang atau suka mereka nggak punya tanggapan? Ya ngomong apa gitu? Adem-adem aja sih. Adem-adem aja ya. Gak pernah ada yang nanya. Duduk. Malah bangga melihat Mami Nunung kayak seperti ini. Atau pas pulang ke rumah, kok kostumnya nggak dibawa? Pengen lihat. Pernah nggak jalan-jalan sama Ian berdua pakai baju gini? Mi, kangen nggak sama anak-anak nih? Mami kan di sini terus nih. Iya, nggak sahur bareng di rumah. Sahur bareng. Kalau bicara masalah kangen ya kangen lah, Le. Ya. Manusiawi lah, saya kan orang tua, apalagi masih suka seneng lihat cucu saya yang masih kecil-kecil. Ya. Oh, kangen pas kangen-kangennya ya. Apalagi kalau Mami Nunung lagi sini, gak ikut sahur, mereka di sana sahur sendiri tanpa Mami. Ya pasti mereka kepingin banget ya sekali-sekali sahur sama saya, tapi ya karena kerjaan. Ini sudah tahun keberapa Mbak Nunung tidak sahur bersama keluarga? Tahun ketujuh. Yaitu tahun sebelum ke-8 ya. Mudah-mudahan berikan kekuatan Mami. Amin. Kesehatan terutama. Amin. Kesehatan dan cucunya juga di sana malah bangga melihat Mami ya, pakaian sini seperti ini. Betul. Dan mungkin buat cucu dan anaknya, tunggu pulang Mami, nanti Lebaran akan berpakaian seperti ini.